Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai di Pasar Senen. Aku dapat informasi guys, ada salah satu orang menginformasikan ke admin mengenai ada seorang anak yang dilakukan hal yang tidak baik oleh ibu kandungnya sendiri guys. Ini videonya. Sini nah itu dia videonya, jadi aku makanya datang urgent banget karena ini sudah tindak kekerasan yang jujur tidak boleh dilakukan terhadap anak ya, sama dari orang tua ke anak. Nah itu tidak diperbolehkan karena sekali lagi anak di bawah umur itu dilindungi oleh negara dan pemerintah. Jadi kalau misalnya melakukan hal seperti itu untuk orang lain di luar sana yang melihat, jadi harus wajib lapor ya, biar dilakukan sesuatu tindakan untuk menyelesaikan gitu. Misalnya mungkin ibunya ODGJ ya, dibawa ke rumah sakit jiwa ibunya, atau mungkin ibunya normal sehat, ya udah tolong dipidanakan, lapor polisi gitu, karena kan itu udah kekerasan, nggak boleh. Guys, makanya nih kita tadi dari Kerawang langsung ke sini mau bertemu dengan anaknya, guys, sama ibunya. Tadi aku nggak sengaja lihat dia lagi beli makanan, ibu, anak sama neneknya itu. Gak tahu nih, semoga bisa direspon dengan baik karena katanya galak banget ibunya ini, gitu ya. Dan satu informasi lagi, anaknya ini katanya gizi buruk, ya guys. Jadi kita langsung aja ke TKP. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus guys. Ada mamanya, jadi neneknya gitu. Terus saksinya juga udah banyak di sini yang udah tahu sering ini tidak kerasan. Kan udah bu yang saya kirim ke ibu itu dibawa ke klinik karena gizi buruk sama apa gitu, diare dia. Tinggal di pasar sini bu, nggak ada tempat tinggal, betul bu, betul. Bukan jualan, dia ngupas bawang ya, ngupas bawang. Kayaknya sih galak ya bu. Ini aku mau obat, maksudnya mau ingin ibunya. Katanya sih ibunya depresi. Aku mau obatin ibunya, tapi anaknya yang harus diselamatkan gitu. Kalau aku bisa bawa ibunya, nanti anaknya gimana? Ini kemarin itu neneknya. Neneknya nggak mau, nggak bisa juga, galak juga. Betul. Apa lagi nih? Dari kemarin kok rame mulu perasaan saya? Pelan. Gimana? Iya, nggak ada bu. Iya, bu. Ini udah ada security juga. Bentar ya sayang ya, bentar ya.
Bu, boleh ikut kita nggak? Kita ke Komnas. Boleh ya, izin ya. Nih, Bu, Ibu ngomong pelan-pelan ya. Ibu Mariani. Nih, Ibu lihat nih, Ibu lihat mau ngomong. Coba. Bebe Om. Halo. Halo, sore Ibu. Sore. Saya dengan Ibu Lia dari Ketua Komnas Perlindungan Anak. Bu, ini kan tadi saya dapat info dari Mbak Novi bahwa apa anaknya Ibu berarti ya yang mengalami depresi ya? Iya. Kebalik, Bu. Itu ini yang ini mbaknya, Bu, yang saya iniin. Mbaknya siapa? Yang megang anaknya. Iya nih, ini bentar ya. Halo. Halo, Bu. Iya. Halo. Iya, saya dengan Bu Lia. Saya dengan Bu Lia. Ibu dengar suara saya? Dengar. Oke, saya dengan Bu Lia dari Ketua Komnas Perlindungan Anak. Ibu ikut kita boleh ya? Iya. Sebentar ya, nanti kita anterin lagi. Iya. Oke. Halo, Bu. Iya, Bu. Ah, iya, Bu. Bu, itu kan kondisi bayinya Ibu itu kan kekurangan gizi dan sakit. Ya kan? Nah, berarti itu nanti bisa itu dibawa ke kantor Komnas, Bu. Supaya nanti dia bisa dapat perawatan dapat biskuit Ibu, nanti supaya sehat. Itu nggak boleh tinggal di situ ya Bu, harus ada tempat yang aman buat anak-anak. Ibu di sana tinggalnya di mana tidurnya? Di Pasar Senen. Di Pasar Senen itu tidurnya di apa? Di lapak-lapak? Iya, di lapak-lapak loring. Di kios. Di lapak-lapak loring, ya udah. Berarti kalau gitu ibu bisa sama anaknya ke kantor Komnas dulu Bu. Ya ikut ya, sama aku nggak usah takut ya. Ya. Mau Bu, alhamdulillah. Ibu ke kantor Komnas ikut ya Bu ya. Mau Bu, alhamdulillah. Oke, ya udah kalau gitu. Ya udah dibawa ke Komnas aja dulu Mbak Novi. Oke, baik ya. Bu. Aku ke sana ya Bu. Makasih okay. Bu. Oke. Assalamualaikum. Iya, iya. Salam. Yuk, siap-siap yuk. Sini digendong dulu anaknya. Kamu siap-siap. Satu, dua, tiga. Siap-siap ya mamanya ya. Oke? Makasih semuanya ya. Iya nak. Jadi ini nggak ada lampu ya Bu? Bolongnya mati. Bolongnya. Tapi ibunya pekerjaannya apa Bu? Pas bawang kok ya? Berapa Bu? Ini pendapatan aku kakaknya. Iya kakaknya mbaknya kan. Berapa Bu emang penghasilan di sini? Paling 24.000. 24.000 per hari? Iya. Berapa lama? Udah ada 2 bulan. Oh. Kayak aku pasien lihat ininya. Udah diobatin. Cuman saya bilang kata dokter anjuran kalau udah kasih obat jangan kasih susu. Masih dikasih susu aja percuma. Terus sering dipukul ya? Iya kata sama suaminya. Enggak, anaknya juga ya? Anaknya juga. Itu yang video itulah. Iya. Itu belum parah. Ada lagi yang parah. Makanya kasihan lihat ini. Ada lagi yang parah? Ada lagi. Diapain? Jedutin. Oh, dijedutin parah. Ke bawah, ke lantai. Mungkin dia masih kesel yang dulu, jadi yang sana makanya aku menyelamatkan anak ciptaan Tuhan ini. Tinggal di sini tinggal di mana? Papua. Dia udah di sini. Papua. Jauh. Oh Papua. Oh di Papua. Sebelum di sini. Kalau ibunya? Kalau di sini. Oh emang di Jakarta. Pas anaknya datang dia di sinilah 2 bulan. Oh.
di Papua ngapain? Sebenarnya sih nggak 2 bulan, setengah tahun. Setengah tahun di sini. Tapi di rolling ini 2 bulan. Di rolling 2 bulan. Nah, di Papua ngapain ibunya? Kerja. Kerja apa? Kerja di sekolahnya. Ada keluarga juga. Cuman ya begitu, namanya anak gadis ya, suka agak bandelan dikit gitu. Jadi mungkin yang di itu mau dipulangin, apa yang ngebelain, apa yang berutang buat dipulang ke sini, kasiannya sama ini, biar mau apa di ini rawat sama mama. Untung anaknya mau ya. Masih, aku bersyukurnya itu masih sehat. Lur dia. Namanya siapa, Bu? Laila. Laila. Lah, nama apa sih Laila? Laila. Tapi ini beratnya kurang ya? Berapa umurnya ini? Setahun 3 bulan. Miring. Setahun 3 bulan. 7 kilo kan? Iya. Seharusnya kan lebih dari 10. 7 kilo, 10. Iya. Kasihan anak ini. Oke, okay. Udah siap? Baju udah dibawa? Yuk. Baju udah. Oke, okay, yuk kita turun ke bawah. Oke, okay, ini kita mau menuju ke Komnas Perlindungan Anak. Karena untuk mengamankan anaknya, yang pertama, yang kedua ibunya kita rawat nanti. Terus, nanti insya Allah kita kasih solusi yang terbaik ya, seperti apa. Gitu, oke. Okay. Kita gercep. Mbak namanya siapa? Mariani. Mbak tinggal di Papua tadinya. Nah, di Papua berapa lama? Sudah ada 5 tahun. 5 tahun. Di sana ngapain? Di sana kerja. Kerja apa? Kerja kayak rumah makan. Rumah makan. Kerja lo 5 tahun di sana. Iya. Menikah? Belum. Belum menikah? Belum. Oke, terus baliklah ke Jakarta. Nemu ibu. Tinggal di situ tadi berapa? Setengah tahun? Belum ya, Mas? Belum ada. Belum ada? Berapa ya. Lama? Dua bulan sampai tiga bulanan. Oh, oke. Okay. Di sana ibu kerja ngupas bawang, Bu? Iya. Oh. Dan yang motong kunyit tadi, Kak. Oh, iya, motongin tadi ya? Iya, punya Mbak Sum. Oke. Okay. Jadi, apa namanya, kerjanya? Setiap hari ngupas bawang dengan penghasilan Rp25.000 ya? Iya. Rp25.000 per hari. Ibu tinggal di sana, tidur di sana juga? Iya, di situ, Kak. Oh. Di rolling itu. Di rolling itu, di ruko ya? Iya. Oke. Okay. Mbak, suami ibu kan udah nikah katanya? Belum. Oh, belum nikah, Bu? Tahu, tanya jadi ya. Statusnya belum menikah, Cap. Cuman, hanya dulu, pelan-pelan. Nikah, maksudnya belum, apa statusnya tinggal sama saja sama pacar. Terus sampai hamil, katanya mau di... bawa pulang ke tempat NTT. Gak jadi. Kenapa? Karena katanya gak punya mulut, katanya. Gak punya apa? Gak punya mulut. Gak punya mulut? Iya. Yeah. Gak punya mulut, apanya gak punya mulut? Maksudnya ada masalah dengan Papua, katanya dibilangnya. Padahal, apa berhubungan dengan suami istri orang lain, padahal tidak ada. Kesenggol gitu maksudnya ngomongin orang lain kan. Padahal tidak ada ngomong kayak gitu. Terus setiap hari makannya gimana tuh? Makannya paling di rumah makan. Di tempat pasar tadi? Kalau pasar tadi apa? Motongin kunyit kadang.
kerja dulu baru dapat uang? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Kadang ada ngasih susu. Buat anak? Kalau nggak ada ngasih susu gimana? Paling juga cari sepintar-pintarnya kita. Kayak mungut apa gitu, bang pakai aqua gitu kan. Terus sama apa namanya? Pas bawang putih, satu atau dua udah cukup itu 15.000 pakai susu Professor Black. Itu semampunya yang dipikirkan aja. Susu sama Pampers itu paling satu atau dua. Kalau Professor Black itu dua bungkus atau paling 2.000 deh saja. Ini anaknya usia berapa? Sudah mau jalan 1 tahun lewat 4 bulan. Satu tahun satu bulan lebih. 1 tahun 1 bulan. Oke. Itu anaknya suka diapain sama kamu? Enggak, kadang ada yang suka ganggu kayak gimana gitu aja, kayak berubah-berubah sifatnya kan, kadang pendiam, sekarang suka begini-gini tangannya, jadi apa, paling dia nggak mau diem, aku kesel, terus kayak ada yang jahil-jahilin, ngikutin orang lain gitu gerakannya kan, aku jadi bingung sama dia, terus kadang suka nangis-nangis gitu malam-malam ya, kesel, terbawa emosi aja, nggak mau diem, coba berpikir buat sabar-sabar sama anak bayi, ya udah. Awalnya belum bisa apa mau nafkain anak bayi, tapi semampu bisanya gitu. Terus coba-cobanya, sepintar-pintarnya aja yang ngurus bayi. Kalau kasar sih karena terbawa emosi, mungkin karena ada masalah yang lain. Kayak suami istri kayak gitu kan, walaupun tinggal sama, tapi tetap sabarin kalau udah punya anak gitu. Terus laki-lakinya kemana sekarang? Nggak tahu laki-lakinya kemana. Pergi? Pergi, itu asal aja, nggak pernah izin gitu. Sudah makan belum? Sudah tadi. Makan apa? Tadi cuma sayur sama tahu saja. Sayur sama tahu. Pernah nggak makan nggak? Pernah. Kapan? Waktu di Papua saja seminggu. Seminggu nggak makan? Iya. Terus? Karena apa? Nggak ada kerjaan kan di Papua. Lakinya? Lakinya itu ya jarang pulang. Bisa pulang ke Jakarta lagi naik apa? Naik pesawat. Diongkosin sama saudara. Oh, sama saudara. Di sana saudaranya? Iya. Oke. Diongkosin naik pesawat terus bisa pulang. Bisa. Di Jakarta langsung ketemu sama ibu gitu ya? Iya. Secara langsung. Berapa bersaudara emang, Mbak? 5. Iya. Ya, keluarga yang lain di mana? Yang lain ada di tempat sana. Di sana. Tempatnya jembatan hitam gitu. Oke. Di jembatan itu. Mbak, jadi posisi suaminya sekarang nggak tahu di mana? Pacarnya itu? Sudah tidak tahu lagi. Sudah tidak tahu lagi? Nggak ada kabar sama sekali? Nggak ada. Namanya siapa? Namanya Martinus Nagam. Marganya apa? Ya itu aja marganya, agama. Orang mana? NTT. Asli NTT? Iya. Oke. Nah Bu, gimana Bu jadi bisa tinggal di pasar itu Bu awal mulanya? Saya? Kerja waktu itu. Mama sudah lama di situ. Terus? Kerja di situ tadi, tapi nggak tinggal di situ? Nggak, tinggal di kampung baru. Terus? Di Jancol itu. Terus? Jadi aku dengar kabar ini mau dibongkar rumah-rumah itu. Mau digarap.
namanya tahan pemberi kan. Mm-mm. Aku cari naruh si benara dulu. Mm-mm. Samping rumah gitu. Terus? Aku kerja di bos Herman. Uh-uh. Itu bos Herman, bos bang juga kak. Uh-uh. Itu aja lah. Terus tempat itu bayar bu? Bayar gope. Per bulan? Iya, orang Medan itu juga. Oh. Sama-sama Batak orang Medan. Mahal ya? Iya, gope sebulan. Sebulan tapi nggak ada listrik. Ada itu. Tapi lagi dicopot ya? Bukan, karena itu udah pakai siaran jadi panasan dia aku matiin. Hmm. Ada kipas segala. Kipas. Oh. Ibu suami? Udah meninggal saya. Oh berapa lama bu? Udah ada itu. Ada kali 10 tahun. Oh 10 tahun. Hmm. Jadi ibu emang hidup sendiri? Iya. Oke, sekarang jadi sama anaknya. Iya. Ini nomor berapa anaknya, Bu? Anak aku 4, yang ada satu meninggal. Oh, ini anak nomor? Bungsu. Bungsu? Iya. Jadi, Ibu tinggal di sana panas-panasan, Bu? Iya, cuma pakai kipas kecil. Iya, namanya pasar kan pasti panas. Tapi kadang banyak yang peduli ya, Bu ya? Hmm? Banyak yang peduli ya? Baik ini si Bulina. Hmm. Banyak yang peduli, baik-baik orangnya. Baik-baik orangnya? Iya, perhatiin. Perhatiin adiknya ya? Iya. Udah 3 bulan aku sih, rolling ini jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Hmm. Pernah nggak, Bu, di pasar itu nggak makan? Pernah. Makan-makan. Hah? Makan-makan. Oh, pernah malam aja makan? Hmm. Makan pagi, siang. Pagi siang makan. Paling juga kalau lagi dapat duit malam, kalau nggak makan sore. Paling cepat jam 6 sore. Paling cepat jam 6 sore dapat. Sore saya. Jadi itu cuma dapat 2 apa 30. Okay. 15 kan. Kalau aku kan butuhnya nanti kayak beli pampers sama tisu atau apa yang lain. Kenapa Bu nggak tinggal sama kakaknya tadi? Kan belum bersuami dia. Oh yang tadi itu? Iya, yang pertama itu. Belum bersuami? Udah bersuami. Iya, punya anak dua. Punya anak dua. Iya. Terus rumah sendiri apa ngontrak, Bu? Dia kontrak ini ancol juga. Oh, ngontrak juga. Iya, ancol. Emang kalau di sana ngontrak berapa, Bu? Ada yang 650. 650. Ada 650 situ, Kak. 650, 600, 700. Kan lorinya nggak bisa ditutup. Oh, lorinya nggak bisa ditutup? Nggak bisa. Agak-agak dol. Oh, agak dol. Jadi, kalau tidur ya terbuka gitu dong? Terbuka, kadang. Ya, apa gitu ya, Bu? Bolak-balik kadang Pak Budi. Ya, sering bolak-balik. Ya udah guys, ini on the way dulu ya, sebentar. Nanti kita coba ngobrol sama Bu Lia, solusinya seperti apa ya. Oke, guys. Terus. Minta tolong urus mbaknya untuk melakukan pengecekan. Ini surat dari Komnas, tadi serah terima dulu. Anaknya kita rawat bersama Komnas. Nanti ibunya kembali lagi ya ke sana. Ya, dicek dulu ya. Dua-duanya dicek kepisah. Iya, cek dulu ya. Oke? Okay? Yuk. Ajang. Kasih ke mama nak. Yuk. Coba tinggal. Saya bongin mobil dulu ya. Baik. Kooperatif sih, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Kan demi kebaikan, demi kesehatan iya, kamu. Bu. Ya. Nanti kalau misalnya udah perawatan kan udah enak rawat anaknya. Kan? Berarti nanti kembali lagi ke ibu. Nanti aktif kan? Aktif. Nanti kita cari solusi aja. Siap. Kayak gimana. Setelah keluar dari rumah sakit ya. Gitu. Kamu ngerasa suka pusing-pusing kan? Kesel gitu bawaannya. Ya kan? Apa lagi? Suka dengar-dengar suara enggak? Enggak.
Enggak, cuman emosi doang ya? Enggak bisa kekontrol gitu ya? Bawahnya mau meledak-meledak gitu. Keinget sama mantannya itu. Masih ingat. Iya, masih ingat. Enggak, tutup, masih ingat. Kenapa tutup-tutup? Udah lupa. Terus kalau kesel kenapa? Iya, keselnya kayak anak mau pergi gitu. Enggak, apa, karena mungkin kepikiran yang enggak bisa nampak. Takutnya enggak bisa nampakain apa begitu. Oh, banyak pikiran-pikiran ini. Ini juga ada ini dulu, asma. Oh, ada asma. Ini dulu kan bapaknya sakit asma TBC ya, dia dijagain. Oh, kena jadi. Ini ada punya. Aku jujur punya, sekarang dia kalau nggak bisa ngomong dari sini, nggak dari sini. Baru dia sekarang ini. Aku terang-terang ya, saya diajak bapak yang ngerawat. Ini bapaknya 10 tahun, bapaknya ini. Ini pasti ini. Kurus makanya ibu ya? Kamu tatapannya juga kosong. Iya, sekarang ya. Sedikit banyak. Dari tadi di mobil kebanyakan gini? Iya, bengong. Gak fokus gitu, iya. Makanya diobatin dulu sama dokter ya. Iya. Kan kita mah bukan dokter, jadi biar iya, sama. Iya, asma dia. Iya, makanya apa aja nanti yang di sana bilang sama perawatnya, Mbak, saya bawahnya kesel. Jangan ditutup-tutupin, gak boleh. Dia ada lambung mah. Nah, bilang aja, saya ada lambung mah, saya ada apa-apa, ungkapin aja. Saya bawahnya maunya marah. Ya, gak boleh ditutupin ya. Dari bapak ini, Bu. Jaga rumah sakit ini Jakarta ini Anton kantin itu jadi jaga ini jangan bapak merawat bawa ya. Oke, guys, kita bagi tugas ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran. Bismillah, mohon doanya aja. Terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Komnas Perlindungan Anak, Ibu Lia, dan juga staf yang lain.